Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya, Sita Nisi Deso. gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke, di video sebelumnya saya sudah unboxing HP ini HP baru yang lagi banyak <laughs> permintaan ya di konter saya Nah, kali ini saya akan lakukan pembongkaran ya Kita akan lihat bareng-bareng dalemannya Kira-kira ada apa di dalam? <laughs> ya. Ini masih ada segelan ya. Tentunya segelan distributor. Dan saya melihat untuk bautnya itu mirip di iPhone ya. Ada di bagian bawah nih dua. Kita akan buka bautnya dulu. Nah, ini bautnya menggunakan yang kembang untuk di iPhone ya. Oke, ini ada dua, kita akan buka bautnya. Jadi, kita akan lihat bareng-bareng nih, kira-kira mesinnya bagaimana. HP ini kan rekondisi ya, atau refurbish. Apakah mesinnya second, bekas, atau jangan-jangan banyak part yang sudah nggak ada. Kita akan lihat. Nah, ini kita buka bagian back covernya dulu ya. Oke, pelan-pelan saja. Ya, ini sudah terbuka dan bisa diperhatiin dengan seksama. <laughs> Saya melihat segelan di baut sudah terbuka. Nah, ini ya karena rekondisi ya atau refurbish. Kalau saya lihat dari segelanya ya dari Vivo originalnya tapi sudah terbuka ya. Namun kita coba bongkar ke bagian mesin. Nah ini apakah masih utuh atau tidak? Ini konsep untuk refurbish ini masih abu-abu ya kalau menurut penilaian saya. Artinya itu rekondisi dari mesin yang baru atau yang gimana atau yang second original itu masih belum begitu ngerti saya itu ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini penampakan mesinnya. Saya melihat semuanya utuh, ya, tanpa ada perbaikan. Namun, ada seperti simbol apa itu, ya? Ada stempel, ya, stempel kayak, ya, seperti yang bukan ori, ya. Oke, ini saya bandingkan dengan yang lain, dan saya kaget, ya, entah saya atau gimana, entah. Siapa yang salah? Setelah saya coba cocokkan, ini cocok dengan Vivo Y65. Padahal kan yang kita bongkar ini Vivo Y66. <laughs> Kakak adik ya. Nih. Saya fix kan itu sama gambarnya dengan Vivo Y65. <laughs> ini jadi jadi mana yang betul ya? atau mungkin ini mesinnya Vivo Y65 tapi ditembak software Y66 kemungkinan bisa seperti itu nah ini untuk baterainya ya baterainya lalu untuk frame nya juga nggak dilem ya ini kondisi baterai itu nggak kondisi terlim saya tambahin double tip ya baterainya saya coba raba, saya coba angkat itu terasa ringan ya. Ya, jelas ini baterai KW ya. Karena kan semua kembali ke harga. Kalau harga 300 ribuan itu dapatnya baru LCD, baterai belum dihitung mesin ya. Kalau saya lihat tadi di e-commerce itu mesin normal Vivo Y65, Y66 itu 200 lebih ya. Jadi kalau dikalkulasi kita mau merefarbi sendiri dari rongsokan contohnya. Beli mesin normal, LCD, baterai, frame itu ya nggak cukup 400 ya. Tentunya semua kembali ke keputusan customer tapi pada intinya kalau kita jualan HP seperti ini kita sampaikan bahwasanya ini HP refurbish namun baru dan garansi satu tahun itu dari e-commerce nya ya jadi ada yang bertanya bang nanti apa enggak takut banyak komplain ya, ya saya sudah sampaikan sama customer bahwasanya ini refurbish saya hanya menjembatani untuk pemesanan online seperti itu, dan semua ada juga garansinya, ya. Tentunya, kalau terjadi apa-apa, bisa langsung kontak di e-commerce-nya. Ya, teman-teman bisa menarik kesimpulan sendiri dan boleh tulis di kolom komentar, gimana kesimpulannya? <laughs> Yang jelas, ini saya sudah bikinkan. Saya bongkar secara gamblang, dalemannya, hasilnya, lalu keadaan dan kondisinya. Oke, ini sudah kita rapiin kembali. Nah, ini saya belum sempat sih untuk ngecek ke. Kartu atau sinyal. Oke, jadi perhatiin ini Vivo Y66. Namun rasa ya, rasa Y66. <laughs> kalau hardwarenya atau fisiknya Y65, kalau tadi nggak tahu betul atau enggak, tapi saya cocokkan itu di gambarnya Y65 ya. Oke, okay. kita sudah lakukan pembongkaran, tinggal kita coba uh, pasangkan kartu. Sinyalnya aman atau enggak? Karena yang paling utama itu kan sinyal ya, sebagus apapun, semurah apapun, kalau back to basicnya sinyal nggak ada, kan tidak bisa digunakan ya. Hanya Vivian kan mikir dua kali. Oke, okay, saya lihat sinyal aman ya, tidak masalah. Karena selama ini saya juga jual HP ini tuh, ya tidak masalah, sinyal aman. Hanya memang faktor reparbis itu kadang tembakan di bagian software ya. Dari RAM sekian jadi RAM sekian, dari storage sekian jadi storage sekian, itu HP yang sering dijumpai di refurbish. Nah ini saya tutup kembali. Teman-teman boleh komen bagaimana pendapatnya setelah kita bongkar HP ini. <laughs> Oke mudah-mudahan bisa mengisi waktu kali ini dan tetap semangat ya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.